Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku. Kebetulan di pagi hari ini kita akan melaksanakan perjalanan. Kali ini kita akan menuju ke pesona waterpark yang berada di daerah Cilegon. Ikuti terus perjalanan kami sampai ke tujuan. Ini mau perjalanan ke waterpark wahana waterpark renang pesona Cilegon. Kali ini kita tiga angkot ini bersama Bang Asep. Ya. Nih, kali ini kita pemberangkatan jelas tuh mana? Sudah mulai. Lagi muni teh itu muni ge. Itu aing ge muni. Jadi mau ulah dulu. Kali ini sudah mau memasuki jalan raya. Kebetulan kali ini kita naik angkot. Fokus ke angkot. Ini rute Ciruas. Kita nyampe ke Ciruas. Kebetulan kali ini perjalanan dari Ciruas, arah Ciruas, untuk menuju ke pesona. Jadi ini sudah perjalanan nyampe dari Ciruas, saudara-saudara. Kebetulan kali ini kita naik mobil angkot. Sudah memasuki Kota Serang, saudara-saudaraku. Ini sudah sampai ke terminal Pakupatan Kota Serang, Banten. Sampai terminal. Ini suasana di terminal Pakupatan. Ini kampus Bina Bangsa. Kita
masuk ke tol kita. Ya di situ. Iya. Pakai apa dong? Yang ingin ke wahana pesona di Cirebon, kolam renang, ini kita masuk ke tol. Pertama kita masuk tol, tol Serang Timur. Serang Timur, saudara-saudara. Kita masuk tol Serang Timur ini. Serang Timur. Nanti kita keluar dari Cirebon Timur atau ke Cirebon. Sampai ke situ menggunakan tol. Kali ini kita sudah keluar dari tol PCI. Sudah keluar dari tol PCI, saudara-saudara, sampai kita nanti belok. Eh, kok oh, kudu nama belok tadi teh asup. Bentar lagi kita akan nyampe. Suasana di jalur menuju wahana waterpark pesona ini terasa sangat indah sekali. Keindahan alam. Sabor sebenarnya. Kita masih di perjalanan rute menuju ke pesona wahana kolam renang pesona Cirebon. Melewati kawasan industri Cirebon, saudara-saudara, di pabrik YTE Construction di sini. Kalau yang bawa motor, kendaraan roda 2 bisa, kalau dari arah Jakarta belok kanan di PDI. Hati-hati yang melewati jalur ini.
karena di sini banyak bendangan air. View-nya yang sangat bagus, saudara. Kawasan perumahan Lona. Lona ini sudah mau sampai, saudara-saudaraku. Ini kita sudah nyampe ke Lona. Sudah sampai. Kali ini saudara-saudaraku, kita sudah nyampe ke wahana waterpark Pesona yang berada di Cilegon. Inilah suasananya. Kali ini kita sudah nyampe ke waterpark Pesona. Pesona waterpark yang berada di kawasan Cilegon. Kali ini kita sudah nyampe ke waterpark Pesona Cilegon untuk melihat keseruan di dalam waterpark Cilegon. Ikuti terus video kami sampai ke dalam, oke? Kali ini kita masuk. Harga tiket Rp25.000 per orang. Sebelum masuk disemprot dulu. Ini ada Ilham Ihsan. Sebelum masuk cuci tangan. Antiseptik. Bayar tiket nih di sini dengan saudara-saudaraku. Kali ini kita sudah berada di dalam waterpark Pesona Cilegon. Ini keadaan di dalam sangat indah untuk anak kita bermain. Kita ke sana untuk melihat lebih detail lagi. Inilah gembok cintamu. Bisa di selfie di sini. Wahana waterpark. Di sini bisa berselfie. Dan kali ini kami mau selfie dulu lah. Kali ini kita sudah berada di dalam ini, saudara-saudara. Nih. Ini kebetulan lagi dibersihin kolamnya. Dan kebetulan hari ini kita bukan hari libur. Jadi suasananya cukup sepi.
Kalau hari libur biasanya di sini rame, seru-seru. Dan kondisi waterpark Pesona ini lagi tahap perbaikan sebenarnya. Ikuti terus video kami sampai kita melihat keseruan. Kali ini kami berselfie dulu dengan bajak laut nih di sini. Nah, selfie dulu. Tuh, bersama si Dede selfie. Kebetulan hari ini hari libur, jadi sepi, tidak terlalu ramai pengunjung. Wahananya yang lumayan ini di Pesona Cilegon ini. Yang mau berkunjung bisa datang langsung. Di Pesona. Kebetulan hari ini bukan hari libur, jadi rada sepi pengunjung ya Pak ya? Iya. Kalau hari libur biasanya ramai ya Pak? Ramai Pak. Oh, kalau hari libur biasanya iya, ramai. Satu minggu ramai. Kalau keberadaannya ini di, masuknya ke daerah mana Pak? Kertasana ini. Kertasana? Iya, Bojonegara. Kertasana, Bojonegara. Yang mau berkunjung ke Pesona Waterpark Cilegon ini, yang beralamat di Kertasana, ya. Bojonegara ya Pak ya? Terima kasih ya Pak ya? Iya. Bapak sudah lama ya di sini ya? Sudah 8 tahun. Sih, oh, Pak. Sudah 8 tahun. Terima kasih ya Pak ya? Iya. Jadi yang mau berkunjung ke sini, nanti ada di deskripsi. Lumayan kolam renangnya cukup, atau wahananya cukup banyak juga. Di sini disediakan juga sewa ban. Dan di sini cukup tempat peristirahatan yang lumayan strategis juga nih. Kalau buat yang punya anak-anak kecil lumayan. Di sini bisa di... Sebelum berenang bisa makan-makan dulu yang ini. Salah satu pengunjung kita wawancara dulu ya. Assalamualaikum Teh. Wih, bisa. Ini salah satu pengunjung ini dari mana ini? Ciamis. Oh, dari Ciamis, jauh banget. Dari Ciamis tadi naik apa Pak? Kapal. Naik kapal laut ya? Pesona Waterpark Cilegon merupakan pesona waterpark yang salah satu di Kota Cilegon yang termasuk indah. Wahana yang disediakan di waterpark Cilegon ini banyak sekali. Ini ada ubur-ubur dengan perosotan yang banyak, juga kolam renang, juga tempat makan yang cukup luas sekali, saudaraku. Ini kolam renang di Pesona Waterpark ini yang terdalam. Waterpark Pesona Cilegon nih, wahananya lumayan banyak juga ini saudaraku. Nih, ini salah satunya yaitu umbur-umbur. Nah, di sini bisa bermain anak-anak
ini buat adik-adik kecil. Dan kebetulan hari ini kami datang ke sini itu hari libur, bukan hari libur, hari biasa. Jadi tidak terlalu rame. Kalau hari libur biasanya rame di sini. Yang mau berkunjung diusahakan hari libur biar rame, saudara-saudaraku. Kalau hari libur mungkin rame ini. Di sini juga disediakan untuk jajan. Jajan yang mau tawaran oyster itu kain. Yang mau jajan di sini bisa datang saja. Ini pengunjung. Halo. Halo Ibu. Ibu dari Halo, mana, Bu? Guys. Saya dari TPI, Pak. TPI di mana, ya, di Rombongan 3B. Oh, Rombongan. Diangkut. Gimana? Senang, Bu? Alhamdulillah senang sekali, oh. Pak. Apa bawa lagi, Pak, mumpung lagi libur. Ya, libur. Libur sekolah, ya. Ya, terima kasih ya, Bu, ya. Dadah. Dadah. Ini bisa berselfie-selfie, catatan tertib meluncur, bisa ada, inilah waterpark Pesona Cilegon. Di sini bisa anak-anak kita atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa berselfie di sini. Yang mau berkunjung silahkan, alamatnya ada di deskripsi ya, yaitu di kawasan Bojonegara ini, Cilegon. Kebetulan kolam yang sebelah sini lagi dalam perbaikan, jadi tidak bisa dipakai. Yang mau berkunjung ke Pesona Waterpark Cilegon, kalau dari arah Jakarta, Tangerang, bisa langsung masuk tol Jakarta Merak dan keluar dari tol PCI dan mengambil arah ke kanan lurus dan akan melewati kawasan industri di sana. Cukup luas ini. Saudara-saudaraku, kali ini kita sudah di waterpark Pesona Cilegon. Yang mau berkunjung silahkan datang langsung ke sini. Tiket masuk Rp25.000 per orang. Wahananya lumayan banyak ini. Kali ini kami berada bersama Kang Asep. Ini Kang Asep salah satu pengunjung dari Majalengka. Ya, Kang. Dari Majalengka ya. Jauh-jauh dari Majalengka, Cilegon. Oke. Mantap. Ikuti terus video kami sampai melihat keseruan di waterpark Pesona Cilegon. Oke. Ini mana? Ini salah satu pengunjung dari mana, Bu? Thank you.
si dedek lagi belajar, lagi berenang. Awas, awas, aduh HP. Aing bawa HP. Eh, bahaya aing yo, eh, lamun berenang yo HP kecebur. Apa spreadnya tadi lawa? Semakin siang, semakin rame di wahana pesona waterpark Cilegon ini. Inilah suasana dan wahana di waterpark Cilegon. Ini dede lagi berenang sama mamahnya ini, ikut berenang. Ini kolam yang dalam ini. Burung. Ini wahana di kolam renang Pesona Cilegon Banten. Cukup lumayan lah buat bawa anak-anak bermain di sini. Kali ini saudara-saudaraku, mungkin vlog hari ini di kolam renang Pesona Cilegon Banten sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan sudah mau masuk asar. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan salah satu aspirasi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kali ini kita sudah mau pulang karena waktu sudah menunjukkan sore. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Mudah-mudahan jadi pengetahuan dan mudah-mudahan jadi hiburan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Inilah Pesona Waterpark.